Pemirsa, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Perubahan KPK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk mendukung usulan DPR merevisi Undang-Undang KPK. Sejumlah kelompok yang berorasi di depan Gedung KPK ini diantaranya adalah Forum Masyarakat Demokrasi Indonesia, Korps Pemuda Pemudi Indonesia, Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, Masyarakat Peduli KPK, Serikandi Milenials, dan Gerakan Masyarakat Reaksioner. Masa bergantian berorasi menyuarakan aspirasi dengan cara yang berbeda-beda, bahkan ada yang menggunakan baju daerah dalam menyampaikan orasi. Masa mendesak Presiden segera melantik pimpinan KPK yang baru dan meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang KPK serta menuntut wadah pegawai KPK dibubarkan.